Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesihatan. Insya-Allah pada kali kesempatan hari ini kita sama-sama untuk berkongsi sama dalam tazkirah hari ini tentang surah Al-Kahfi ayat 45 hingga 46, yang mana Allah berfirman pada auzubillahi minasyaitonirrajim wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhthalata bihil nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. Dalam ayat ini kita lihat Allah telah berfirman, maknanya perumpamaan dikatakan kehidupan mereka, yakni manusia, kehidupan mereka di dalam dunia ini ibaratkan dikatakan hujan, air hujan yang kami turunkan dari langit. Okay. Lalu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di bumi dan kemudian ia menjadi kering serta diterbangkan oleh angin. Yani Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal perbuatan yang baik itu kekal, lagi baik tentulah baik dan lebih pahala di sisi Tuhannya dan lebih baik dicita-citakan, yang mendapat kecitaannya, dapat cita-cita yang kita hendakkan kebaikan di situ. Dalam ayat ini kalau kita lihat, Allah telah berfirman kehidupan kita di dunia ini ibarat hujan, apabila dia turun sekejap saja, tak lama pun dia turun, dan apabila dia membasah bumi ditubuhkan apa, bumi itu kering. Lepas tu ditiupkan angin bertemu berterbangan. Jadi tidak kekal lama kehidupan kita ini. Jadi kita lihat seperti itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha Kuasa akan setiap semua perkara, sesuatu yang di dunia ini. Dan dalam ayat tadi Allah kata harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia ini. Yani Allah berikan kita harta dan anak-anak keluarga adalah perhiasan untuk kita di dunia ini, supaya kita diamanahkan untuk menjaga dan mentadbir harta dan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Okey. Dan yang di sisi Allah yang paling penting bukan harta dan anak-anak, amalan-amalan yang dibuat, yang baik, amalan baik yang buat, yang dilakukan oleh kita akan kekal dan tentu lebih baik kebaikan yang akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah cita-cita kita, itulah kehendak kita apabila kita mengamalkan satu amalan yang baik. Jadi kita lihat di sini tentang kehidupan di dunia ini, Nabi Isa telah bersabda, dikatakan apa? Dunia itu hanyalah ada tiga hari, ataupun dikatakan ada tiga fasa. Kata hari kemarin, hari semalam lah, okay, yang telah lalu. Maknanya hari kemarin kita dah tak boleh kejar dia lagi. Semalam kita dah tak boleh kejar dah. Dah apa dah berlalu-berlalu lah. Kadang-kadang kita ingat dan kita tak ingat. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita laksanakan amalan apabila hari yang lepas tersebut. Okay. Dan hari esok. Hari esok kita ingat kita boleh lah. Kita cerita esok kita akan buat amal, kita buat apa. Tapi kita tak tahu hari esok. Adakah esok kita berjumpa dengan dia atau kita tak jumpa dengan dia? Tentang kita mati tempat sama esok. Nah, itu hari itu esok. Dan yang ketiga, hari yang saat ini sekarang ni. Yang kesempatan ini, hari yang ada, inilah hari yang kita boleh beramal di dalamnya. Jadi dikatakan dalam ayat ini, kita kena rebut mengadakan amalan soleh kita, dan janganlah kita biarkan amalan tersebut diterbang. Amalan perbuatan kita, hadiah kita tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu dikatakan apa, Nabi Isa ada tiga fasa. Hari semalam dan kita dah tak boleh beramal lagi,
dan kita akan jumpa amal-amal perbuatan kita pada hari kiamat nantilah, di apa dia hisap. Esok pula kita akan boleh beramal, tapi kita tak tahu kita berjumpa atau tidak. Moga-moga alhamdulillah kita berjumpa. Kalau berjumpa, kita mendekatkan amalan kebajikan, kebaikan kita. Dan hari ini sekarang kita kena beramal selagi kita sebagai hayat dikandung, dikandung badan. Jadi kita kena beramal dalam melaksanakan tanggungjawab kita pada hari sekarang ni kita ada. Dan hari esok kita bermoga-moga bercita-cita semoga Allah panjangkan umur kita, kerana umur kita tak banyak. Dunia ni pun hanya tempat pinjangan kita saja. Sebab tu dalam ayat ini dikatakan manusia tu kehidupan dia sekejap, seperti hujan turun lepas tu habis, basah bumi lepas tu kering, dan ditiup angin dengan debu-debunya terbang, tak ada kilai. Nampak, itu kehidupan kita. Jadi dalam hadis Rasulullah, Rasulullah telah bersabda, "Ightanim khamsa qabla khamsi." Ini biasa kita dengar, lebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Alah ustaz, ini biasa kita dengar. Raihan selalu menyanyikan lagu ni. Memanglah Raihan selalu menyanyikan lagu ni kita untuk dengar, untuk memberikan kita apa, peringatan dalam hati kita, supaya kita tidak terlalai dalam melaksanakan tanggungjawab kita pada pada hari-hari mendatang. Dia kata rebutkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Apa dia kata? Syababaka qabla haramika. Waktu muda kita sebelum waktu muda. Betul, waktu tua. Waktu muda ni kita beramal, kita berbakti, kita buatlah amal kebajikan sebelumlah waktu tua baru kita nak beramal. Takut tak sempat mana satu. Okey. Wa ghinaka qabla fiqrika. Kaya kita sebelum kita miskin. Kaya kita janganlah kita lokek. Kita digalakkan berkebajikan, menderma harta kita ke jalan Allah. Itulah harta yang boleh menjamin kita di sisi Allah SWT. Yang harta kita simpan belum tentu boleh menjamin kita di itu harta kita. Kita simpan berjuta-juta dalam duit. Berjuta pula kan. Kalau Malaysia boleh, kalau Indonesia boleh juta. Beribu-ribu di dalam, di dalam bank kita. Kita ingat itu harta untuk kita, padahal itu bukan harta kita. Kita mati kita tak bawa, itu adalah harta waris kita. Apabila jadi, bila nak jadikan harta kita, apabila harta tersebut kekayaan kita ada, kita menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Wa fagharaka qabla syughlik. Masa lapang kamu sebelum sebelum masa sibuk kamu. Inilah dikatakan waktu lapang kita selalu kita buat benda-benda yang tidak bermanfaat. Bila sibuk kita tak sempat. Sabar, nantilah boleh beramal lah sekejap lagi lah. Tapi bila disibukkan dengan kerjaan, disibukkan dengan dunia, habis kita lupa. Okay? Sebab tu kita lihat dua perkara yang selalu dilupa oleh manusia ialah waktu lapang. Apabila waktu lapang, dia selalu tidak ingat untuk berzikir, untuk beribadah dan seterusnya. Okay? Wasihataka qabla harabika. Waktu sihat kita sebelum datang waktu sakit kita. Ini dikatakan waktu sihat kita, kita kena berbakti pada Allah, menggunakan amalan kita banyak-banyak sebelum waktu sakit. Selalu orang dah sakit baru ingat Allah SWT. Allah sakit, Allah sakitnya. Tapi bila nikmat kesihatan dia tak ingat. Ada sombong pula, ada macam itu juga kan. Bila sihat dia tak ingat, sakit baru ingat. Itulah selalu di kita terjadi kepada manusia yang selalu lupa kepada nikmat Allah. Sebab tu kita kena syukur dengan Allah apabila Allah kita sihat, alhamdulillah. Okey, biar tak ada harta, yang penting kita ada kesihatan. Kadang-kadang harta ada pun kesihatan tak ada, tak guna. Harta tu keluar untuk bayar bil kesihatan kita, bil hospital dan bil-bil perkara-perkara yang yang dikatakan untuk memberikan kita sihat, tak guna kan. Biar kita sihat, tak ada harta tak apa, berarti kita sihat dan ada iman di di dada. Wahayataka qabla mautika, dan kehidupan kamu sebelum mati kamu. Mana hidup kita, kita kena beramal dan kita kena menunjukkan, menggandakan amalan kita sebelum mati kita. Memanglah dikatakan kita semua akan mati, tapi kita minta supaya mati kita mati dalam husnul khatimah. Jadi kita lihat di sedikit sebanyak dari hadis-hadis tadi telah mengajar kita supaya apa, Al-Quran tadi telah menunjukkan kita tentang kehidupan dunia yang kita hidup ini dan apa yang kita kena lakukan dalam dunia ini sebelum datang ajal kita. Dan kita kena banyak menggandakan amal kita. Kerana apa? Kerana dalam hadis kata orang yang bijak di sisi Allah ialah orang yang membekalkan hari matinya. Maknanya orang yang al-qiyas, dikata dia mengumpulkan hari matinya dengan amal-amalan soleh. Orang yang tak bijak, orang yang hayal lah.
Itu yang kita tak nak jadi begitu. Jadi dengan kupasan sedikit sebanyak dengan ayat tadi dan hadis, insyaAllah kita dapat mentarbiah diri kita yang lemah ini supaya kita dapat menggadakan amal soleh kita. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita akan sambung tentang sedikit sebanyak daripada kupasan ayat dikatakan surah Al-Kahfi ayat 45 dengan huraian-huraian yang akan kita bentangkan di episod-episod atau tazkirah yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat untuk semua dan untuk diri saya khususan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.